Patah hati, tapi itu kan hak orang mau berbicara seperti apa. Cuma kalau ditanya, sedih, pasti sedih. Banyak orang yang berbicara itu mungkin tidak mengenal diriku. Orang kan tak kenal, maka tak sayang. Orang punya... Hubungan antara musisi sekaligus penyanyi Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari memang kerap menarik untuk dibahas. Hal ini lantaran keduanya memang terlihat begitu dekat dan saling mendukung meski di balik layar kaca TV. Seperti diketahui, artis sekaligus penyanyi yang akrab disapa BCL tersebut memang sudah lama berteman akrab dengan Ariel Noah. Sama-sama sudah pernah menikah dan kini single, BCL dan Ariel Noah pun kerap dijodohkan oleh penggemar keduanya. Akan tetapi baru-baru ini netizen dihebohkan dengan postingan terkini akun Instagram salah satu fans Noah Sabtu tanggal 22 November tahun 2022 malam. Dalam video postingan itu diduga Ariel Noah sedang bersama seorang wanita. Akun itu memang menyebut dengan jelas nama mantan kekasih Luna Maya tersebut. Namun ia menulis nama Ariel Gaze yang merupakan nama panggilan Ariel. Tampak di video itu, seorang pria yang disebut Ariel berjalan bersama seorang wanita berambut pendek. Keduanya berjalan berdampingan dan terlihat pula sedang berjalan untuk persiapan konser. Katanya, keduanya tertangkap kamera sedang jalan bareng memasuki area konsernya. Namun, belum dipastikan apakah wanita itu sungguhan kekasih baru Ariel atau bukan. Makanya Bunga Citra Lestari beri penjelasan bahwa menganggap Ariel hanya teman biasa. Karena demi lindungi nama baik Ariel Noah, di mata gadis yang jalan bareng bersamanya. Karena diisukan hamil muda, Bunga Citra Lestari akhirnya beri penjelasan menohok. Hal ini dilakukan Bunga Citra Lestari demi melindungi nama baik Ariel Noah. Pasalnya isu kehamilan Bunga Citra Lestari belakangan ini sudah menyeret nama Ariel Noah. Nama Ariel turut terseret atas isu dugaan hamil muda BCL. Isu kehamilan Bunga Citra Lestari bermula saat potret dirinya dengan postur tubuh berbeda yang tersebar di media sosial. Potret tersebut jelas perlihatkan bahwa perut BCL terlihat lebih besar dari biasanya. Dikaitkan dengan Ariel Noah, karena keduanya sempat dikabarkan dekat, Bunga Citra Lestari akhirnya jelaskan apa yang terjadi pada dirinya sehingga mengalami perubahan tubuh yang signifikan. Aku lebih sakit hati karena di body shaming deh, it you know, it's not flat, it's ibu-ibu ya, this is like normally, yang suka makan tengah malam ya hehe, ungkap BCL dengan santai. Menanggapi isu kehamilan ini BCL justru ungkap dirinya kini lebih bahagia.